kan kemarin minggu lalu kita sudah sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa kita akan menanyakan terkait sarung tangan ya, karena kami melihat bahwa ada perubahan BAP dari saudara Ricky Rizal dan Kuat Maruf bersamaan di tanggal 18. Jadi ini menjadi kecurigaan kami, yang awalnya mereka sampaikan bahwa mereka melihat sarung tangan, tetapi pada 18 Agustus mereka mencabut, 18 Agustus bukan 18 Oktober, 18 Agustus mereka mencabut keterangannya dan menyampaikan tidak melihat sarung tangan. Nah ini kita juga membawa sampel ya, kalau ini masker, ini sarung tangan, jadi agak berbeda ini. Sama-sama warna hitam ya, ini nanti kita akan sampaikan kepada saksi yang akan dihadirkan, Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Oke, nanti detailnya tunggu di persidangan. Bang, satu bang, konfirmasi ini dong.